punya kalimatun sawa bahwa pemimpin itu harus adil. Agama aja. Itu kalimatun sawanya. Negara ini sudah kita bangun sebagai negara yang kita sebut mitsaqon ghalidho. Janji suci. Kita terikat dalam sebuah perjanjian terhadap semua warga negara Indonesia, apapun sukunya, apapun agamanya, kita hargai, kita kerjasama. Makanya saya katakan, kita itu di Indonesia tidak cukup hanya mengatakan toleransi. Toleransi itu kan hanya membiarkan, ada orang beda ya sudah biarkan, tapi tingkatkan dari itu akseptasi. Akseptasi itu apa? Beda, bersatu kita. Yang urusan sifatnya ubudiyah personal, silakan sendiri-sendiri. Ya. Tapi yang kebersamaan, bersama, itu yang disebut kalimatun sawa. Itu apa? Kalimatun sawa. Kalimatun sawa itu visi yang sama. Yang bisa dipertemukan nih kalimatun sawa. Misalnya gini, orang Kristen, Hindu, Buddha, Islam. Punya kalimatun sawa bahwa pemimpin itu harus adil. Agama aja. Itu kalimatun sawanya. Pemilu harus jujur. Kalimatun sawa. Islam atau tidak Islam sama aja. Tapi kalau saya mau beribadah hari Jumat, salat Jumat, nah itu bukan kalimatun sawa. Itu khusus kaum muslim. Yang mau ke gereja bukan kalimatun sawa. Silakan ke gereja. Tapi membangun negeri ini bersama-sama adalah kalimatun sawa. Allah.